Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari. Ini saya lagi memijat wanita untuk memperlancar peredaran darah dan untuk meredakan capek, menyembuhkan badan masuk angin, dan untuk menyehatkan tubuh ya, dan untuk melemaskan otot, meredakan capek. Saya pijat dari kaki dulu ya teman-teman ya, dan betisnya ini saya pijat pelan-pelan untuk memperlancar peredaran darah dan meredakan capek ya. Pijat wanita untuk meredakan capek dan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah, dan untuk menyembuhkan badan masuk angin, teman-teman ya.
saya memecat pelan-pelan teman-teman. Untuk memperlancar peredaran darah ya teman. Dan untuk menyembuhkan perut kembung dan untuk memperlancar peredaran darah ya. Saya memijat bahannya juga untuk memperlancar peredaran darah ya. Ini punggungnya juga saya pijat lagi untuk melemaskan otot. Ya, untuk melemaskan otot dan untuk memperlancar peredaran darah itu teman-teman. Ya. Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Dan untuk menyembuhkan perut masuk angin, menyembuhkan perut kembung, dan untuk menyehatkan punggung. Oke teman-teman, ini saya memijat di area betis untuk memperlancar peredaran darah dan untuk melemaskan otot. Pijat wanita untuk memperlancar peredaran darah, menyembuhkan perut kembung, menyembuhkan masuk angin, dan untuk kesehatan tubuh, dan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah ya teman-teman ya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, tetap jagalah kesehatan tubuh teman-teman dengan makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, makan nasi ya, dan minum air putih ya. Minum air putih itu sehari semalam 18 kali biar teman-teman itu tubuhnya menjadi sehat ya teman-teman ya. Dan usahakan kepada teman-teman tetap tidur tepat waktu, jam 9 malam sudah tidur ya, berolahraga, bangun pagi teman-teman harus berolahraga, bisa lari pagi atau senam pagi atau bisa berolahraga naik sepeda ya teman-teman ya, itu untuk memperlancar peredaran darah, menyehatkan tubuh dan untuk menyehatkan jantung ya teman-teman ya. Berolahraga itu tetap semangat untuk menjaga tubuhnya ya, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran dan jangan lupa minum air putih ya, sehari semalam 18 kali ya biar tubuh menjadi sehat dan awet muda dan peredaran darahnya biar menjadi lancar. Kalau peredaran darah lancar, tubuh menjadi sehat ya teman-teman ya. Ya udah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari, salam pertemanan dan salam persahabatan.